Oke, ini video yang kedua buat Leo. Lanjutan yang video pertama tentang Leo yang berumah tangga. Orang-orang yang berumah tangga dari kamu di bulan November dihadapkan kepada pilihan untuk bisa mengambil keputusan. Apakah kalian akan melanjutkan dengan suami atau istri atau pasangan kalian yang datang kembali minta rujuk, atau kalian harus menyudahi rumah tangga ini? Saya lihat kamu orang-orang Leo akan banyak merenung diri, akan banyak berpikir sangat kenceng gitu di bulan ini atau di bulan November terkait keputusan yang harus kalian ambil gitu. Karena kalian ditunggu oleh seseorang. Jawaban kalian itu ditunggu oleh pasangan kalian gitu. Apakah mereka menanti jawaban kamu, apakah kamu menerima mereka rujuk atau kamu bersedia bercerai gitu. Antara dua aja, kamu mau bercerai atau kamu rujuk balik gitu. Keputusan kamu itu akan ditunggu oleh pasangan kamu gitu. Buat kamu yang berumah tangga di Leo di bulan November, wajib kamu mengambil keputusan ya. Saya lihat untuk orang-orang Leo, tidak semuanya, tapi akan sebagian besar dari orang Leo itu akan mengambil keputusan buat yang berumah tangga gitu. Dan itu membuat kalian sangat shock, sangat berat gitu. Mengingat mungkin karena sudah ada yang punya anak, atau ada terlanjur sayang, atau masalah harta gonogini yang sangat berat gitu kan, atau masalah hati itu yang membuat kalian akan sangat berat kontras di bulan November. Selanjutnya saya akan mengacak shuffle kartu untuk yang berpasangan cinta segitiga. Leo yang terlibat perselingkuhan dengan cinta segitiga dengan pasangan suami orang, istri orang, atau milik orang gitu, yang terlibat cinta hubungan terlarang, kartunya saya shuffle dulu ya. Kartu udah dikocok, udah disapel buat Leo yang punya terlibat cinta segitiga antara kamu dengan pasangan kamu, dengan karmik kamu. Ini yang terjadi di bulan November. Ini energi kamu Leo ya, ini energi pasangan kamu. Saya lihat kamu Leo yang punya cinta segitiga di bulan November akan meninggalkan pasangan kamu, akan meninggalkan hubungan kamu ini. Kamu sudah bulat tekad kamu untuk meninggalkan hubungan cinta segitiga terlarang ini begitu. Meskipun kamu masih cinta, meskipun kamu masih sayang, tapi kamu memilih untuk pergi meninggalkan dia, pasangan kamu. Kamu sudah menetapkan keputusan dan putusan kamu sudah bulat. Kemungkinan saya rasa adanya perselingkuhan yang ketahuan ya, atau enggak hubungan ini tercium oleh pihak istri gitu, istri dari pihak pasangan gitu. Sehingga membuat Leo ketakutan dan memilih untuk meninggalkan hubungan ini. Atau mungkin pasangannya kelakuannya udah mulai enggak benar sehingga pihak Leo meninggalkan dia, pasangan ini gitu. Kita lihat energi pasangannya. Pasangan Leo ini tampaknya tersakiti ya oleh hubungan yang digorok Leo. Si pasangan ini yang terlibat cinta segitiga, si karmik ini tersinggung, sakit hati karena diputusi sepihak oleh Leo. Gitu. Dia merasakan nyaman dengan orang-orang Leo, dia merasakan dapat harta, cinta, kasih sayang, tiba-tiba berhenti, putus gitu. Diputuskan sepihak. Dia tidak terima dan saya lihat dia sakit hati gitu. Sakit hati dan depresi berat, gak bisa tidur, banyak pikiran gitu. Pasangan Leo yang terlibat cinta segitiga bulan November akan patah hati, akan terlukai, merasa teraniaya, merasa difitnah, dibohongi dan segala macam akibat pemutusan sepihak dari Leo gitu. Saya lihat Leo akan ngambil keputusan untuk meninggalkan hubungan cinta segitiga yang menurut dia ini tidak relevan lagi untuk dilanjutkan. Entah karena adanya pihak ketiga, entah karena udah ketahuan dengan karmiknya atau istrinya, entah ini ada sesuatu yang lain gitu. Oke, segitu readingan saya buat Leo yang cinta segitiga.